Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dikasihi sekalian, tahukah kalian bahawa di Yayasan Budi Ehsan Malaysia, ibadah korban boleh kita lakukan serendah RM390 sahaja. Masya Allah, subhanallah. Ia sebagai sebuah kemudahan kepada kita semua untuk turut sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain supaya kita boleh menunaikan ibadah korban pada tahun ini. Cuba bayangkan, RM390. Kalau kita bahagikan per bulan, tuan-puan sekalian, hanya sekitar RM33 sahaja sebulan. Tapi kita cuma tinggal 2 bulan saja lagi. Jadi kalau 2 bulan, tuan-puan sekalian, Ustazah telah mudahkan perkiraannya, bermakna kita perlu ada kumpul duit, tuan-puan, sehari lebih kurang RM7. InsyaAllah dalam tempoh 2 bulan, kita akan dapat mengumpul RM390 yang kita niatkan untuk melaksanakan ibadah korban bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-puan sekalian, jangan kita pandang alah benda tu remeh, ya tak nak buat ibadah korban dan sebagainya, ataupun kita berfikir alah payahlah Ustazah nak kena kumpul duit dan sebagainya. Masya Allah tuan-puan, RM390 ni kadang-kadang kita boleh membazir pada perkara-perkara yang tak nampak pun kat mata. Mana hasilnya? Boleh buang-buang duit macam tu je RM390. RM7 sehari, kadang-kadang kat tepi bendul je. Ataupun kat mana-mana je tuan-puan sekalian. Tapi subhanallah, RM390 yang kita gunakan untuk berkorban, melaksanakan ibadah korban, ia satu tuntutan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak akan habis, tidak akan hilang di sisi Allah, tetapi akan kekal menjadi pahala yang subhanallah, mudah-mudahan dengan jalan tersebut kita akan mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, hanya RM7 sehari dalam tempoh 2 bulan akan terkumpul RM390. Mari bersama-sama dengan kami, Yayasan Budi Ehsan Malaysia, untuk korban kita pada tahun ini.